Ya, Apindo berharap calon presiden Indonesia di pemilu 2024 mampu memahami permasalahan ekonomi secara baik. Apindo menilai permasalahan ekonomi akan menjadi hal yang krusial selama 5 tahun ke depan. Memasuki tahun politik, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo berharap calon presiden Indonesia di pemilu 2024 mampu memahami permasalahan ekonomi secara baik. Pasalnya masalah ekonomi merupakan fokus utama pengusaha saat ini. Apindo menilai permasalahan ekonomi menjadi hal yang krusial selama 5 tahun ke depan. Ketua Umum Apindo Shinta Wijaya Kamdani mengungkapkan, beberapa masalah yang menjadi perhatian pengusaha saat ini yakni ketenagakerjaan, kebijakan perdagangan internasional yang adil, pengamanan pasar dalam negeri, serta pemanfaatan dan tata kelola sumber daya alam. Persoalan ekonomi ini harus dikawal dan ini sangat penting. Tugas kita adalah menggali sebanyak-banyak aspirasi daripada para pengusaha. Karena perwakilan Apindo ini bukan hanya pengusaha besar, tapi juga pengusaha kecil menengah. Jadi semua pengusaha, kenapa kita temanya pengusaha bersatu Indonesia maju? Karena bagaimanapun juga kita harus menyatukan langkah kita, semua pengusaha Indonesia. Apindo berharap calon presiden yang akan memimpin di tahun 2024 mendatang bisa mengajak dan mendengar masukan-masukan dari pengusaha. Dari Jakarta, Heru Tirionarto, Tim Liputan IDX Channel.